Kabar terbaru hari ini dari ayobandung.com, beredar video dengan narasi gaji pensiunan naik 25%. Apakah benar naik di 2023? Persoalan mengenai gaji pensiunan naik 2022 masih menjadi perbincangan. Tidak sedikit orang yang mengharapkannya. Adapun kenaikan gaji PNS 2022 belum ada titik terang. Hal itu terlihat dari pidato Jokowi pada tanggal 16 Agustus tahun 2022. Untuk besaran gaji pensiunan PNS golongan 4A dapat Anda lihat di artikel ini. Sebelumnya, terdapat salah satu unggahan di YouTube dengan narasi gaji pensiunan naik 25%. Sejak diunggah, video tersebut sudah dilihat 212.933 kali. Beberapa komentar pengguna YouTube juga bersyukur kalau ada kenaikan gaji PNS. Namun, apakah hal itu benar? Mari lihat besaran terbaru beserta aturannya. Salah satu pengguna YouTube memberi komentar di unggahan tersebut. Syukurlah kalau ada kenaikan gaji kami supaya kami bisa menjamin anak-anak untuk pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Sekali lagi Max, tulisnya. Segera dapat mengimbangi resesi, bahan pokok sudah naik semua, daya beli lemah wajib naik, komentar pengguna lainnya. Namun, dalam tayangan video yang diunggah akun media digital ASN, tidak ada informasi resmi yang menyebutkan gaji pensiunan naik 25% maupun dua kali lipat. Video tersebut hanya menjabarkan penjelasan dari pemerintah soal fokus anggaran pemerintah untuk tahun 2022. Adapun aturan resmi yang menyangkut besaran gaji pensiunan PNS sudah ditetapkan pemerintah pada tahun 2019. Aturan tersebut ditetapkan pada tanggal 13 Maret tahun 2019 dan sudah ditandatangani Presiden Jokowi. Peraturan tersebut membuat aturan yang lama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2015 mengenai penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya tidak berlaku lagi. Agar tidak keliru, berikut besaran resmi gaji pensiunan PNS. Pensiunan janda duda PNS golongan 1, Rp1.170.600. Pensiunan janda duda PNS golongan 2, Rp1.170.600 sampai Rp1.375.200. Pensiunan janda duda PNS yang meninggal golongan 1, Rp1.560.800 sampai Rp1.934.800. Pensiunan janda dan duda PNS yang meninggal golongan 2, Rp1.560.800 sampai Rp2.746.500. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 3, Rp1.786.100 sampai Rp3.453.300. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 4, Rp2.111.400 sampai Rp4.243.600. Tanda hubung. Pensiunan janda, duda PNS golongan 3, Rp1.170.600 sampai Rp1.727.000. Pensiunan janda, duda PNS golongan 4, Rp1.170.600 sampai Rp2.124.500. Gaji janda dan duda dari anggota PNS yang meninggal pensiun. Untuk gaji pensiunan PNS golongan 4A, berikut besarannya. Rp1.560.800 sampai Rp3.750.000. Demikian penjelasan bahwa gaji pensiunan PNS 2022 juga 2023 naik 25% adalah tidak benar. Dukung terus channel ini agar tidak ketinggalan informasi baru lainnya. Terima kasih.